Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Bribda Trinoldi Wadu. Dalam melaksanakan pengamanan di ibu kota negara di Kalimantan Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan operasi terpusat Mahakam. Kapolri menegaskan akan melaksanakan penegakan hukum dan menindak tegas terkait permasalahan konflik lahan yang terjadi di IKN. Terkait dengan proses pengamanan di IKN, dari awal kita sudah terlibat ada operasi pusat namanya operasi Mahakam dan juga operasi yang dilaksanakan oleh Polda yang tentunya ini untuk membantu mengawal dan mengamankan agar proses pembangunan di IKN bisa berjalan. Oleh karena itu tentunya tadi sudah disampaikan beliau terkait dengan adanya masalah-masalah yang harus segera diberikan kepastian hukum karena ini menyangkut masalah kepastian bagi negara, kepastian bagi investasi, tentunya beliau sedang bekerja keras dan saya kira sudah hampir selesai. Terkait dengan masalah konflik lahan yang ada, tentunya tahapannya diselesaikan dengan cara musyawarah lebih dahulu dan diberikan tanah pengganti dan sebagainya, ini juga sedang dikerjakan saya kira. Tentunya kita Polri ikut membantu, demikian pula apabila harus ada penegakan hukum, tentunya kita akan bekerja sama. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.